Halo teman-teman, saat ini saya ada di Desa Purno ya. Desa Purno, Kecamatan Senduro, Lumajang. Yuk kita tonton ya video saya dari sini menuju ke Kota Lumajang. Yuk tonton terus video saya, Andri Widi 99 The Explorer. Halo teman-teman, nah, ini di desa, dari desa pertama ya, dari Ranupane yang masuk Lumajang ya, Desa Purno namanya ya. Desa Purno, kita menuju ke Lumajang ya, Lumajang Kota. Yuk tonton ya video saya, Andri Widi 99 The Explorer. Jangan lupa bantu subscribe teman-teman ya. Subscribe, like, komen, dan share ya di Andri Widi 99 channel. Nah ini kita dari Desa Purno ya. Desa Purno ini desa pertama dari kita keluar hutan ya. Keluar hutan, hutan dari Ranupane menuju ke Lumajang itu kan kita melewati hutan. Nah ini desa pertama ya. Desa Purno ini desa pertama yang kita masuki. Nah kita menuju ke Lumajang. Dari sini menuju ke Lumajang. Nah lumayan ya. Itu tadi HP saya kehabisan baterai ya, sampean ya. Pada saat ngevlog di tengah hutan tadi nggak tahu sampai mana ya. Saya sendiri nggak ngeliat ya, karena HP-nya kan saya taruh dada ya. Jadi saya nggak tahu itu habis enggaknya baterainya di posisi di mana. Semoga aja sudah sampai pos TEN BTS ya. Jalannya enggak. Kopi ku rada enak ya. Lama jahat kopi ku loro ya. Hah? Iya. Jalannya turun terus ya, tapi aspalnya enak kan teman-teman, tenang aja, enak ya, dibuat kayak ngepot MotoGP, enak ya. Jalannya walis. Baik, ini anak cuci lorong beranjal. Wih, truk pada truk salipan sangar.
Nah, ini selamat jalan, ini keluar Desa Burno ya. Masuk ke kota Kecamatan Senduro ya. Desa Senduro. Nah, ada di. Ini siapa? Hah? Oh. Nah, dia mana? Nah, ini kita masuk ke Desa Senduro ya. Iya, Desa Senduro. Ya. Desa apa ya? Senduro Lumajang ya. Ini sudah kita masuk Desa Senduro ya. Desa apa kecamatan ya? Desa kayaknya ya, Desa Senduro. Ya. Enggak nanti gitu. Hah? Kang kanan nah. Hah? Kanan apa ngiri? Bakane. Kanan ya, bener ngiri ya? Ah, ngiri bener. Ayo enggak wis kok ae. Tapi sebetulnya nang kanan. Kanan. Tak mungkin ngiri. Hah? C29 ya. Nah, kita sampai di Senduro, teman-teman ya. Lumajang. Senduro Lumajang. Nah, ini kita jalan-jalan di kota Lumajang. Ya, ini sampai ini masjidnya gede ya. Senduro, Bang Esa Senduro. Dari desa pertama setelah keluar hutan, desa apa tadi ya, itu kita Burno, kita sampai ke Senduro akhirnya ya. Kita vlog di sini ya sampai Lumajang. Yuk kita vlog sampai Lumajang. Aku sebenarnya ngiri, nggak mungkin nganan, nganan ya nang balik munggah deh. Kita lewat Omai Barti ya enggak ya? Nah ini ya Polsek Senduro ya. Iya Polsek Senduro ya. Nah, ini pasar ya. Pasar sebelah kanan saya Pasar Senduro. Pasar Kecamatan Senduro ini ya. Nah, lurus Lumajang, Probolinggo jebar. Belok Pasri Jambe dan Watu Klosot. Nah. Sampai juga ya di Lumajang lewat jalur pegunungan, lewat jalur hutan. Wah, pengalaman teman-teman ya, baru pertama kali ya. Thank you.
bang barang nggak ya? Ya muter banget ya, tapi cepet juga berantau lelah ini kan masalahnya enggak menggok itu loh. Lurus Lumajang Pasir Jambe Agrowisata belok kanan. Alun-alun Lumajang 12,5 kilo ya. Sampai ke alun-alun. Mbak kayu ya truknya ya. Waduh sampai dur. Ya salib. Angkut kayu ya. Iya, kayu. Nah, ini pada petunjuk apa ini? Tempeh Candipuro belok ke kanan. Thank you.
Desa apa ini? Nah, sebetulnya kok. Jang lurus Selokambang belok kiri ya, ini ada jalan menuju Selokambang ya, tempat wisata Selokambang. Nah, mari ini apa yang berarti ya, ada Sari Sumber Soko belok kanan, Lumajang lurus. Ya. Selamat datang di Kota Lumajang. Nah, ini ya kita sampai masuk Kota Kabupaten Lumajang ya. Nah, wilayah kota di sana ini.
Nah, ini lo kelanting. Ya, ini kelanting ya, ini Mbak Arti. Alfa itu Alfa ya. Kelanting ke Kebon Agung, belok kiri. Ya, ya. Ya. Ada sampai kota Lumajang. Lama ya saya nggak kesini ya. Kita sudah sampai ya di perempatan. Kalau lurus ke alun-alun, kita belok kanan. Rencana saya mau belok kanan. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, ini kalau belok kiri ke terminal, kita sudah sampai di kota Lumajang. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.